Dua orang pelaku maling handphone berhasil diamankan oleh tim Macan Polsek Danau Teluk. Tim melakukan penangkapan dengan cara menyamar sebagai pembeli dengan bermodus COD. Kayak mana berita yo, kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Seorang warga Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura bernama Masita menjadi korban pencurian handphone. Ponselnya dicuri oleh 3 orang saat meninggalkan HP tersebut di dasar motor. 2 dari 3 pelaku pencurian tersebut berhasil diamankan pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kapolsek Danau Teluk, Ibtu Khoirul Umam, pada Kamis 9 Februari lalu, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban berhenti di pinggir jalan untuk membeli es kelapa muda. Beberapa saat kemudian, datang 3 orang berboncengan berhenti dan berpura-pura memesan es kelapa muda. Salah satu dari 3 orang tersebut berdiri di sebelah motor korban. Saat korban hendak meninggalkan tempat tersebut, handphone yang sebelumnya korban letakkan di dalam dashboard lenyap seketika. Setelah menerima laporan tersebut, Polsek Danau Teluk langsung melakukan penyelidikan. Dalam waktu beberapa hari, kedua pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan di depan Mall Meranti, Talang Banjar, Kota Jambi. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 unit handphone curian dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Berdasarkan keterangan yang didapat, uang hasil penjualan handphone curian tersebut akan digunakan pelaku untuk berpesta miras dan menyewa PSK. Dan untuk 1 orang pelaku lainnya, saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian. Atas perbuatan tersebut, pelaku dikenakan pasal 362 KUH pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun kurungan penjara. Pada saat membeli dokan, handphonenya ditaruh di dashboard sebelah kiri. Nah, pada saat itu, pelaku lewat. Alasannya mau ke Jentala. Begitu melihat korban menaruh handphonenya di dashboard, mereka kembali lagi. Dan pada saat itu, mereka pura-pura membeli dogan. Setelah berhasil mengambil handphonenya, langsung kabur dan tidak jadi beli dogannya. Nah, akhirnya ibu tersebut langsung ke Polsek buat laporan. Dan alhamdulillah tanggal 23 kami berhasil mengungkap karena pelaku menjual secara COD. Menjual secara COD, ketahuan, kami amankan pelakunya. Kemudian beberapa hari kemudian pelaku posting lagi, mau COD lagi. Nah, dari situlah kami jebak. Fazil, JEK TV, melaporkan.